Oh ya guys, kita coba mencoba sirkuit ya guys. Ini jalannya kayak sirkuit nih guys. Kita coba ya guys. Nanti aku kasih tahu di mana jalannya guys. Pertama-tama kita bismillah dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita coba nih guys. Udah kayak di sirkuit nih guys. Kita coba aja guys. Banyak polisi tidurnya juga ya guys. Nah ini kok di Medan bilang ini polisi tidur ya guys. Ini polisi tidur namanya nih guys. Kok di Medan. Cuman kok di kota lain saya nggak tahu apa namanya ya guys. Agak sedikit atlet ya guys. Gak terlepas pemandangan dari sampai guys, DRS ini guys. Sepertinya ibu ini beli soto guys, kayaknya lezat kali itu guys. Sotonya tuh guys, waduh. Pagi-pagi udaranya dingin kena soto ya kan guys, apa enggak sedap kali ya kan guys, jadi pengen guys. Mana lah jual soto nanti ini guys dekat rumah guys. Nah jadi ini tembusannya guys, kita sudah sampai nih tembusan di sirkuitnya tadi nih guys. Saya bilang sirkuit karena mantap sih jalannya guys. Nah ini tembusannya guys, jadi kita ke kanan aja guys. Waduh cuacanya sangat gelap sekali ya guys, sepertinya mau turun hujan nih guys. Malam masih jam 10 pagi nih guys, tapi udah gelap kali udaranya. Waduh, bahaya kali wah ini. Kok besi nggak kasih tanda ya, bahaya kali tuh. Ya guys, semoga nggak turun hujan nih guys sebelum saya sampai di rumah guys.
Nah, sekarang kita sudah sampai Bandung ya, guys. Bandung. Inilah Bandungnya kita, guys. Bandar setia ujung. Jadi di sini bilangnya Bandung tuh, guys, simpang Bandung. Jadi sebutannya itu Bandar Setia Ujung ya, guys. Karena di sini namanya itu Desa Bandar Setia ya, guys. Tuh, guys.